Kebetulan Mbak Irma, kita lanjut lagi ya? Yes. Kita sekarang tracknya ini tentang lunges ya. Oke. Jadi kaki kanannya mundurin ke belakang, jinjit kaki belakangnya. Jinjit kaki belakangnya. Tangan kanannya putar ke belakang, bawa ke belakang, ke atas. Ya, tap ke atas. Nanti ke bawah lagi. Kalau susah, tekuk aja tangannya. Up. Lagi ke bawah. Up. Tinggal double. 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 Yes. Oke. Gerakan satu lagi adalah tekuk sikut kanannya. Sikut tekuk kanan. Tap. Sikut kiri tekuk. Ya. Kalau yang sudah biasa, boleh pakai loncat. Oke. Ya. Terus nanti ada gerakan. One, two, three, four. Kiri. One, two, three, four. Sudah, tinggal tutup. Gantian. Sama ya? Kurang sama aja. Oh, kurang okay. Lebih sama. Jadi kita bisa mulai ya? Yes. Hop. Bawah. Atas. Bawah. Hop. Double. Hey, hey. Hey, hey. Hop, hop. Lagi. Hey, hey. Hop, hop. Hop, hop. Good. Empat kali kanan. One, two, three, four. One, two, three. Terakhir. One, satu. Kaki kirinya ke belakang. Sekarang siap-siap. Hop. Atas. Bawah. Hop. Double. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hop, hop. Hop, hop. Lagi. Dua kali, wah. Sekali-sekali, tiga, tiga. Hop. Kanan, kiri, kanan. Lagi. Hey. Hop. Siap-siap. Ke belakang, hop. Ke samping. Hey. Hop. Lagi. Ganti kiri. Ke belakang, hop. Oke, okay. Istirahat sebentar ya, habis ini kita balik lagi tetap di Wakat Class. Siap-siap. In, out, in, atas. Ya. Hop. Hey. Hop. Masih, mas. Turun. Hop. Angkat. Angkat. Masih, mas. Lagi. Hop. Dua kali, one, two, three, one, atau lurusin kakinya. Oke,
Sekalian. Oke. Dipegang dengan tangan kanan. Hey. Hop. Hey. Lagi. Hey. Oke, abis ini kita lanjut lagi tetap di Wokat Plus. Hey, lebih cepat. Hey, hop, hop, hop. Lagi. Hey, hey, hey. Turun, siap-siap. Hey, hop. Hey, hey. Lagi. Hey. Hop. Hop.
Cepat gantian. Kanan, turun, kiri, turun, up. Hey. And press. 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 Bawa lagi ke atas, bikin lingkaran. Oke, tekuk dulu lututnya, peluk lututnya, goyangkan kiri dan ke kanan, kemudian jatuhkan ke depan untuk kembali bangun pelan-pelan. Yes, Mas Markus. Sudah selesai, habis ini kita lanjut lagi tetap di workout class. Nah tadi sudah satu rangkaian latihan ya, mulai dari yes. Step, lunge, terus di bawah ada dua gerakan, yeah. Juga sampai tiduran. Sudah selesai berarti hari abis ini kita ngapain lagi? Biasanya cooling down, cooling down berdiri, tapi sekarang kita stretching-stretching aja ya. Cooling down-nya stretching, tarik nafas buat tangan ke arah atas, buang nafas, taruh tangan kirinya, kita stretching ke samping tubuh kita, tarik nafas lagi bawa ke atas, buang nafas turun, tangan satu lagi bawa ke samping. Tarik nafas bawah ke atas, buang nafas twisting ke samping kiri. Tarik nafas ke atas lagi, buang nafas twisting lagi ke samping kanan. Tarik nafas lagi bawah ke depan, buang nafas tangannya. Kita stretching dulu. Tadi udah pegang ripstick soalnya Mas Markus. Baru kita. Yes. Yeah. Sudah. Selesai. Berarti kita sudah satu rangkaian latihan tadi namanya tetap awal tadi step, pound feet kan olahraganya ya. Awalnya tadi step. Awalnya set position. Set position terus. Set position. Tadi kita warming up dulu Mas. Kita warming up terus set position, kemudian lunges ya kakinya ke belakang satu, terus kita posisi duduk, hip position, yang terakhir kita tiduran TNA atau tight end asset. Habis itu cooling down. Cooling down. Biasanya kalau kita rutin latihan pound feet, hasil yang didapat apa buat badan kita? Yang awal-awal pasti pedes ya bagian otot pahanya ya. Tapi yang pasti mengencangkan bagian perut, bagian paha dan bagian tangan. Kita kebanyakan squat juga kan? Yeah. Kita juga kebanyakan squat. Bisa dalam satu kelas itu kan kita 45 menit biasanya 12 lagu. 12 stretch. Itu bisa membakar sekitar 500 sampai 900 kalori. 500 sampai 900 kalori. Tapi memang yang sudah sering rutin latihan dia udah tahu gerakannya seperti apa ya? Iya. Yeah. Tapi buat yang beginner kayak Tasha sama Tari juga bisa, jadi nggak harus takut. Jadi untuk pound feet ini nggak harus udah jago dulu baru ikut latihan. Kita ikut dari awal justru yang lebih baik ya. Jadi kita tahu progresnya seperti apa latihan. Nextnya kalau misalnya kita udah aware banget dengan latihan dan cara pakai ripsticknya ini, bakal hasilnya kelihatan. Iya, gimana Mas Markus, seru kan? Enak, seru banget. Mungkin yang baru biasa, yang belum biasa ini agak sakit mungkin tangannya ya, sesudahnya ya. Tapi lama-lama tergantung cara megangnya juga, rutin latihan pastinya hasilnya kita akan dapat, kita akan lihat beberapa minggu, bulan mungkin ya. Kita akan lihat. Penting rajin aja latihannya ya. Okay. Tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan usia. Yang penting kita harus kunci core selama latihan ya. Posisi kaki benar, posisi badan benar, semuanya aman. Supaya terhindar cedera. Pastinya, thank you banget Mbak Irma. Yes. Tari, Tasya, terima kasih banyak sudah ikut join. Viewers, sekian Rokat Class hari ini. Next time kita latihan lagi, kita ketemu. Pasti latihannya lebih seru. Terus saksikan Rokat Class, kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.